Kali ini Cepopot akan mereview masakan tahu tempe ikan asin goreng pedas ala Banyuwangi. Jadi ini masakan benar-benar simple banget guys, untuk orang-orang ya yang tinggal kayak di kosan apa karena capek pulang dari mana, kita lapar nih, masakan yang paling simple tapi enak banget. Coba kita lihat ya. Tuh cuma ini aja. Ini digoreng cabe, tomat, bawang merah, bawang putih. Jadi kalau yang mau pedas tergantung dah, tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini terus dikasih ini apa? Serai. Serainya diiris dulu terus di ulek. Channel Popon Najmudin atau yang biasa disapa Cepopon, yang berasal dari Ciguyang Manokwari, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kali ini Cepopon berada di rumahnya teman Cepopon karena pingin nge-review masakannya. Dia kayak apa ya masaknya, karena masakannya enak banget, katanya simple banget. Ayo kita ikutin guys ke dapur. Guys, cabe, tomat, bawang putih, bawang merah, sama jangan lupa irisan serai. Ini aja guys, langsung masukin aja. Ini dipotong juga bisa. Tapi dipotong juga bisa tuh. Kalau mau dipotong juga bisa. Oh, jadi digoreng dulu ini bawang, tomat, cabenya digoreng dulu sebelum kita nanti diulek. Oh iya karena benar. Asinnya, karena udah asin, gak usah pakai garam, tinggal pakai apa aja ini, Mbak? Pakai apa? Tinggal pakai mecin aja sedikit. Ini irisan serai ya, irisan serai diulek dulu sambil nunggu. Ini goreng tomat sama cabe sama bawangnya matang, sampai matang apa? Sedikit aja, setengah matang. Mbak, bisa sampai masak ya? Sampai masak. Biasanya ini pasakan ini katanya untuk ikan asin aja apa teri, karena ada bahan yang nyisa kayak tempe tahu ini. Jadi dicampur aja, karena sayang bahan-bahannya kayak tempe tahu, coba dicampur aja sama ikan asin. Nah, udah matang baru diulek. Jadi harus serai dulu, karena serai keras ya nguleknya. Serainya udah diulek, baru ini diulek lagi, ditambahin sama bumbu yang digoreng tadi. Ulek ya, nanti ini digoreng lagi guys. Ininya bumbunya. Ini wanginya wangi banget, Mbak. Ini orang benar-benar bikin lapar dah. Ini ya, Mbak ya? Sesuai selera. Oh, jadi sesuai selera guys. Tergantung, cuma kalau si Mbak agak banyak serainya ya. Dan cabe juga sesuai selera ya, Mbak ya. Kalau mungkin suka pedas ya cabenya tambahin lagi. Kalau kayak saya kan nggak suka pedas, berarti cabenya dikurangin. Bumbu yang tadi diulek lalu digoreng lagi. Setelah matang baru dikasih air sedikit. Kalau bumbunya yang digoreng itu udah mateng, lalu bahan-bahan yang tadi itu kayak goreng ikan asin, goreng tahu, goreng tempenya itu dimasukin, lalu diaduk-aduk. Dan jangan lupa guys, dikasih Royco dan gula sedikit sesuai dengan selera masing-masing. Udah guys, ini udah selesai. Udah bisa dimakan, cuma ya nggak ditaruh di piring karena nunggu maghrib ini. Jadi ditutup aja, nanti kalau mau makan tinggal diangetin aja, langsung kita bisa dimakan. Coba aja guys di rumah kalau mau mencoba ini masakan yang simple banget tapi enak banget. Sampai di sini aja dulu guys video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Cepopon.